Assalamualaikum Dewi. Assalamualaikum Dewi Gina Mulyadi. Waalaikumsalam. Ya. Mana nih yang lainnya? Sudah 4 menit belum bergabung juga. Silakan kameranya diaktifkan. Suara Bapak bisa terdengar dengan baik? Bisa, Pak. Bisa ya.
Risa tinggal di mana? Saya tinggal di A2, Pak. Oh, A2. A2 itu apa nama desanya? Nama desanya Desa Bukit Bungkul, Pak. Oh, Bukit Bungkul. Ya. Iya, Pak. Dewi di mana tinggal? Di Tabir Barat, Pak. Tabir Baratnya di mana? Di Ngawl. Enggak, Pulau di Dibakar. Tanjung Putus. Tanjung Putus. Iya, Pak. Sekarang ini dari Tanjung Putus nih. Sekarang kami lagi di Jambi, Pak. Ada acara. Wah ya, biasanya kalau nggak di Jambi gimana tutorial online ini? Di rumah, Pak. Soalnya kalau jaringan di rumah lumayanlah adanya. Oh ya, alhamdulillah ya. Jessica, Jessica tinggal di mana? Halo Pak Mulyadi. Pak Mulyadi di mana nih? Di Grand A2, Pak. Di mana? Di Grand A2. Oh, sama dengan teman tadi ya. Iya, sama dengan ya. Oke, ini kita sudah di kelas 13 orang mahasiswa, satu tutor. Bisa kita mulai ya? Sebelum kita memulai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Selamat pagi menjelang siang, Pak. Ya. Sebelum kita memulai prosesi web kita ya, tutorial webinar ini, ada baiknya kita aktifkan kamera semua supaya nanti bisa didokumentasikan untuk pelaporan kegiatan kita. Silakan kameranya diaktifkan semua. Ya. Bapak screenshot dulu ya. Oke, terima kasih. Perlu kita ketahui bahwa ketepatan waktu itu penting di dalam tutorial ini ya. Silakan bagi yang masih mau menyalakan kamera sampai nanti diberitahukan harus ditutup apabila Bapak melakukan share screen. Nah, tentunya untuk ketepatan waktu ini jangan sampai kita melalaikan waktu, karena ketepatan waktu itu penting karena ada beberapa informasi yang harus disampaikan. Nah, seperti kesempatan ini kita sudah melewatkan 5 menit lebih ya, karena Bapak sudah masuk ke web ini tadi sebelum jam 10, lebih kurang jam 9.54 Bapak sudah masuk ya. Nah, untuk yang akan datang tentu harapannya kita tetap tepat waktu. Untuk mensiasati itu penting bagi kita memiliki komitmen ya. Jika ada mata kuliah atau tutorial sebelumnya, atau mungkin juga tutorial kita yang nantinya melewati waktu yang sudah ditentukan, sementara waktu berikutnya harus segera masuk ke mata kuliah yang lain, maka lebih baik kita permisi saja dengan tutornya. Mohon maaf Pak, tidak mengurangi rasa hormat kami, izinkan untuk bergabung di kelas sebelah gitu. Sehubungan waktu kita sudah habis, kan boleh-boleh saja seperti itu. Karena seluruh warga Universitas Terbuka ini itu semua diminta untuk disiplin supaya tidak ada yang dirugikan atau dikorbankan. Nah, terkait dengan mata kuliah kita ya, mata kuliah kita ini mata kuliah PDGK 4205
yaitu mata kuliah pembelajaran terpadu di SD. Nah, tentu karena kita ini sudah semester 5 ya di kelompok belajar merangin ya. Ini tentu kita sudah mengikuti tutorial webinar ini dari 2 semester yang lalu ya. 2020.1 kemudian 2020.2. Jadi tutorial yang dalam bentuk berbasis webinar ini tentunya tidak asing lagi bagi kita. Jadi Bapak pun tidak akan menjelaskan berkaitan dengan hal-hal yang mungkin agak rumit atau teknis terkait dengan kegiatan TUEB. Nah, tentu secara umum ya, nanti apabila diminta untuk menutup kamera, silakan menutup kamera termasuk juga mikrofonnya supaya kegiatan TUEB yang kita lakukan ini bisa berjalan dengan nyaman dan tidak ada gangguan. Nah, maka dari itu kita semua apabila tidak diminta untuk menyampaikan pendapat ataupun yang lainnya, nah, jangan mengaktifkan mikrofon gitu kan. Termasuk juga di saat nanti ada yang share screen ya, atau diminta atau mungkin juga tutor melakukan share screen, nah maka diharapkan kameranya di nonaktifkan. Kenapa? Karena nanti akan mengganggu proses untuk melakukan share screen itu. Nah, berkaitan dengan hal ini tentunya marilah kita sama-sama untuk memahami apa saja yang perlu kita ketahui dan kita lakukan di selama mengikuti tutorial webinar ini yang terkait dengan mata kuliah pembelajaran terpadu di SD. Nah, berhubungan dengan ini Bapak izin melakukan share screen ya. Share screen tentang materi kita. Sebentar, Bapak carikan dulu. Ya. Apakah yang Bapak share screen bisa terlihat? Bisa? Bisa, Pak. Ya. Nah, untuk hari ini merupakan tutorial webinar dalam bentuk prasesi ya. Jadi nanti ada sesi TUEB 1, TUEB 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Jadi yang ini pra sebelum kita melakukan tutorial webinar. Nah, ini menjadi salah satu ketentuan yang harus kita ikuti yang tidak biasanya di tutorial sebelumnya. Kalau sebelumnya kita langsung apa TUEB 1 kan langsung berikutnya. Sementara untuk masa 2021.1 ini kita diminta untuk mengikuti prasesi terlebih dahulu. Nah, sebelum Bapak melakukan lebih lanjut terkait dengan berbagai hal yang di dalam kontrak mata kuliah ini, barangkali Bapak mau cek dulu siapa saja yang sudah hadir di dalam kegiatan kita ini. Oke. Kalau dilihat dari daftar di sini sudah ada atas nama Ahmad Faiz ya, Ahmad Faiz sudah. Kemudian ya, ya Al Haryantoni belum ya? Belum. Kemudian Andrian juga belum. Berikut Shelly sudah, Denny sudah, Dewi sudah, Dita belum ya? Dita belum. Berikut Feby, Feby juga belum ya. Kemudian Friend, Friend belum. Kemudian Gina sudah, Herman belum masuk. Kemudian Icem, Icem belum ya. Ikhwan belum juga. Berikut Jessica sudah ya. Mulia, kemudian
Nur Faizi juga belum, Mulyadi sudah, kemudian Mulyati juga sudah, berikut Putri, Putri Dwi Rahayu belum ya, belum bergabung, kemudian Putriani sudah, kemudian Repi, Repi belum ya, kemudian Restio sudah, Risa sudah, kemudian Rohadayaningsih belum ya, berikut Suwardi juga belum, kemudian Sumarsi sudah, Vijay sudah, Tutut belum ya, berikut Widya juga sudah, kemudian Winasih ya. Nah, itu beberapa teman kita yang belum hadir ya, dan yang sudah hadir di bersama-sama dengan kita. Dari yang Bapak sampaikan tadi, ada nama yang belum masuk? Ada? Sudah semua ya? Oke, kalau ada nanti sampaikan ya. Nanti Bapak juga cek di bagian-bagian tertentu nanti ya, terkait dengan pengecekan kehadiran. Nah, makanya kita harus tepat waktu. Kadangkala pengecekan daftar hadir ini itu dilakukan di awal. Nah, kalau di awal kita belum juga masuk atau bergabung di kelas 2 web ini, tentu nanti akan menjadi kendala di dalam rekapitulasi daftar hadir. Berikutnya, terkait dengan tutorial kita, Bapak kembali melakukan share screen ya. Bisa terlihat mahasiswa sekalian? Bisa ya? Bisa, Pak. Ya, jadi kalau kita lihat dari tema prasesi ini ya, pertama kita melakukan perkenalan ya, kemudian mencoba untuk memahami bagaimana tutorial, walaupun kita semua sudah mengikutinya 2 semester yang lalu. Kemudian yang terakhir, bagaimana belajar mandiri yang efektif. Bapak kira karena kita ini sudah semester 5, tentu banyak hal yang sudah kita ketahui, namun penting juga bagi Bapak barangkali untuk mengingat kembali atau barangkali juga yang belum melakukannya. Nah, terkait dengan hal ini ya, pertama ini identitas Bapak, mulai dari nama ya, kemudian alamat, Bapak tinggal di Sungai Ula ya. Ada yang pernah bertemu dengan Bapak sebelum ini? Ada? Ada, Pak. Oh, ada ya. Ketemu Bapak di mana nih? Di fakultas lain. Di mana? Halo? Di fakultas lain, Pak. Di fakultas lain? Maksudnya nih, Mulyati? Di fakultas di SMA Bangko, Pak. Oh, pernah ketemu Bapak di situ ya? Oh ya, Bapak kebetulan iya, pernah kuliah di sana. Oh ya ya, Mulyati pernah. Oh ya ya. Oke. Kemudian untuk pendidikan Bapak yang terakhir yang sudah diselesaikan itu S2 di Universitas Jambi dengan program studi Teknologi Pendidikan. Nah, sekarang lagi proses penyelesaian studi di S3 juga di Universitas Jambi dengan konsentrasi juga Teknologi Pendidikan. Mudah-mudahan sama seperti kita semua bisa menyelesaikan program kita masing-masing. Amin. Kemudian berikutnya terkait dengan tentang tutorial ini ya, dan belajar mandiri yang efektif. Perlu kita pahami bahwa di dalam mata kuliah kita ini kan memiliki kompetensi secara umum, yaitu bagaimana kita nanti memiliki kemampuan menerapkan hakikat keterampilan dasar mengajar dan model pembelajaran terpadu pada jenjang pendidikan sekolah dasar. Nah, tentu terkait dengan penerapan keterampilan dasar mengajar, termasuk juga model-model pembelajaran terpadu, tentu harapannya nanti kita bisa melakukan ini secara simulasi.
Begitu juga bagi teman-teman yang sekarang barangkali honor atau sudah PNS sebagai guru, nah ini bisa menjadi nilai tambah di dalam kegiatan tutorial dalam melaksanakan tugas. Nah, kemudian selain itu di dalam kesempatan ini, kalau secara khusus ya untuk tutorial kita ini, kita harus tahu bagaimana konsep PJJ, belajar mandiri dan tutorial, kemudian tujuan tutorial itu apa saja, jenisnya seperti apa, sistemnya seperti apa di dalam penilaian, kemudian apa saja yang harus kita bahas di dalam materi kuliah kita ya, terkait dengan mata kuliah pembelajaran terpadu di SD ini, mulai dari peta konsep sampai kepada penerapan model-model pembelajaran terpadu. Kemudian untuk mendukung proses perkuliahan ya, tentu salah satu itu kita harus belajar secara mandiri dengan membekali diri bagaimana cara membaca cepat. Kemudian juga termasuk juga mempraktikkan cara membaca cepat dan apa membaca dengan memahami apa yang dibaca. Kemudian menjelaskan cara membuat peta konsep, kemudian latihan membuat peta konsep untuk memahami isi modul yang sedang dipelajari. Ini terkait dengan tugas kita pada tweet pertama nanti. Nah, terkait dengan konsep pendidikan jarak jauh, barangkali di mata kuliah yang lain sudah menampilkan ini, dan mungkin melalui UPJJ Jambi juga sudah berulang kali menampilkan hal ini. Bapak kira ini kita sampaikan secara singkat saja. Nah, kemudian untuk konsep belajar mandiri ya, dikatakan bagaimana dikatakan yang belajar mandiri itu, belajar mandiri itu belajar berdasarkan inisiatif, prakarsa, motivasi dan pengaturan sendiri. Nah, maka tuntutan yang harus dipenuhi di dalam tutorial webinar di UT ini, memang kita sangat dituntut sekali untuk memiliki kemampuan di dalam melakukan belajar sendiri-sendiri. Nah, tentu kemandirian ini penting ya bagi kita, sehingga nanti kita bisa menyelesaikan mata kuliah ini, baik mata kuliah pembelajaran terpadu di SD ini maupun mata kuliah yang lain. Nah, terkait dengan hal tersebut tentunya ya membutuhkan inisiatif ya. Kalau kita tidak memiliki inisiatif untuk belajar sendiri ya, tentu nanti akan memperhambat kita di dalam mencapai harapan-harapan seperti menyelesaikan mata kuliah ataupun program studi ini. Nah, begitu juga dengan motivasi ya. Bagi motivasi ini, kapan saat yang baik kita lakukan kegiatan belajar. Misalnya kalau seandainya kita sambil bekerja, ya silakanlah bagi yang bekerja di siang hari, ya di malam hari silakan buka modulnya, apa saja yang akan dipelajari pada tweet yang akan datang, termasuk juga mengerjakan tugas-tugas yang sudah disampaikan oleh tutor. Nah, terkait dengan yang akan datang, tentu nanti kita pelajari, kita pahami. Apabila dari sekian yang kita baca tentang modul-modul yang sudah diberikan kepada kita itu ada yang tidak kita pahami atau sulit kita pahami, nah itu dipersiapkan untuk kita diskusikan. Nah, tentu ini sudah biasa kita lakukan dari semester 1 sampai semester 4 yang lalu, yaitu terkait dengan apakah kita stabilo modulnya ya, ataukah misalnya kita kasih garis hal-hal yang penting ataupun hal-hal yang perlu didiskusikan pada web-web tertentu. Nah, itu yang berkaitan dengan kegiatan yang terkait dengan belajar mandiri. Kemudian bagaimana ciri mahasiswa yang mandiri itu? Nah, tentu mahasiswa yang memiliki mahasiswa yang proaktif ya, tentu proaktifnya di semua hal, mulai dari tutorial ini gitu kan, mau bertanya, ingin tahu. Kemudian apabila memiliki gagasan dan ide disampaikan,
Nah, itu penting bagi kita supaya nanti apa yang sudah kita miliki dapat kita pastikan itu sesuai dengan konsep-konsep yang kita pelajari. Nah, tentu untuk menunjang ini kita bisa belajar dengan sendiri ataupun dengan teman-teman yang lain, mungkin teman-teman yang dekat rumah atau satu daerah atau desa gitu kan. Nah, bisa juga kita lakukan. Nah, termasuk juga menggunakan berbagai apa media belajar seperti akses internet, kemudian strategi-strategi di dalam kita melakukan kegiatan belajar. Nah, kemudian untuk karakteristik belajar jarak jauh ini, ya tentu kita harus melek terhadap teknologi ya, karena sebagaimana ciri mahasiswa yang mandiri tadi tentu menggunakan media. Nah, untuk karakternya tentu harus melek teknologi. Bagaimana melek teknologi itu sehingga kita mampu untuk belajar secara mandiri. Tadi sebut di sini I can stay pentopik, mulai dari swim ya, kemudian sandwich, videos ya, movie atau hoki dan lain sebagainya. Nah, ini yang memungkinkan kita bagaimana kita itu suka di dalam belajar. Apakah hanya membaca gitu kan, atau mendengarkan apa ceramah seperti ada rekaman kegiatan tutorial, begitu juga dengan video-video praktikum atau simulasi kegiatan pembelajaran terpadu. Nah, tentu itu diharapkan kepada kita dengan memiliki komitmen tinggi dalam menyelesaikan mata kuliah ya, sehingga mata kuliah ini dapat selesai dengan baik dengan tetap memperhatikan waktu yang diberikan. Nah, waktu yang mulai dari kegiatan tutorialnya gitu kan, kita tepat waktu untuk bergabung ke kelas, kemudian juga tepat waktu untuk keluar dari kelas. Nah, begitu juga dengan ketepatan waktu terkait dengan tugas-tugas yang diberikan atau disampaikan oleh tutor, karena nanti ada beberapa tugas yang harus kita kerjakan, mulai dari tutorial webinar pertama sampai ke 8. Kemudian untuk cara belajar mahasiswa UT ini perlu kita sadari bahwa cara belajarnya tentu berbeda dengan perguruan tinggi yang lain, di mana perguruan tinggi yang lain itu kan banyak pengajaran itu dilakukan dalam bentuk tatap muka. Nah, kalau dia itu tatap muka, tentu kegiatan tatap mukanya yang tinggi. Maka di dalam perkuliahan yang sistem seperti ini, ya tentu belajar mandiri siswanya juga aktivitasnya agak sedikit rendah. Nah, sementara posisi kita ya di dalam pembelajaran pendidikan jarak jauh ini, aktivitas belajar mandiri siswanya yang harus besar. Kenapa? Karena untuk kegiatan TUEB itu sendiri, pengajaran tatap muka itu kita sedikit, cuman lebih dan kurang 2 jam atau 60 menit kali 2. Nah, itu sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Tentunya untuk mendongkrak ini semua diperlukan mahasiswa itu untuk belajar lebih mandiri dengan waktu lebih banyak, disesuaikan kapan, apakah di pagi hari, sebelum subuh, setelah subuh misalnya, atau mungkin di sore-sore hari atau di malam hari. Nah, seperti itu. Kemudian untuk interaksi pembelajaran jarak jauh yang kita gunakan ya, seperti yang sudah kita rasakan sekarang ini ya, tentu di sepanjang semester itu kita coba untuk selalu berdiskusi, karena tutorial ini adalah salah satu bantuan yang diberikan kepada kita dalam bentuk bantuan belajar. Maka dari itu nanti Bapak akan berinteraksi dengan media yang digunakan ya, fasilitas-fasilitas yang disediakan oleh universitas kita, termasuk juga Bapak akan mengakses beberapa sumber yang relevan untuk dimasukkan ke dalam mata kuliah kita, sehingga nanti bisa menyesuaikan dengan paradigma yang ada sekarang, baik itu yang berhubungan dengan peraturan, ketentuan, dan lain sebagainya, sehingga nanti Bapak pun melalui ini tentu juga dituntut mahasiswa juga yang sama gitu kan, juga berinteraksi dengan media, berinteraksi dengan bantuan belajar dalam bentuk tutorial. Nah, maka dari itu inilah interaksi sepanjang semester yang harus kita lakukan
di dalam tutorial kita sehingga nanti bisa tercipta belajar yang mandiri. Nah, kemudian berikutnya untuk sistem pembelajaran jarak jauh, proses belajar kita belajar mandiri, belajar sendiri ya. Kalau misalnya ada kelompok-kelompok belajar kecil, nanti silakan tetap mematuhi protokol kesehatan selama pandemi wabah COVID-19. Sementara yang terkait dengan tutorial bantuan belajar ini ya, ada tiga yang kita gunakan. Setelah kita menggunakan WhatsApp group ya atau WAG, itu WAG kita gunakan hanya untuk memberikan informasi secara umum saja. Sementara yang dinilai, baik itu yang dinilai oleh UT UPBD Jambi ataupun pusat, kemudian pelaporan kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa maupun tutor, itu menggunakan tiga akses ini. Nah, apa akses itu? Yang pertama tutorial webinar ya. Tutorial webinar ini ya seperti yang kita gunakan sekarang, menggunakan Microsoft ya, sehingga nanti kita bisa tatap muka secara online. Nah, ini akan digunakan mulai dari prasesi sampai kepada tuap 1 hingga tuap 8. Nah, untuk link yang kita gunakan tentu pada link yang sama seperti link yang sudah apa yang sudah ditetapkan oleh UPBD Jambi ya. Kalau boleh Bapak coba share jadwalnya supaya nanti kita bisa melihatnya. Nah, contoh misalnya ini bisa terlihat dengan baik yang Bapak tampilkan. Ini dokumen dalam bentuk PDF. Bisa? Halo? Bisa terlihat? Bisa. Nah, ya. Kalau misalnya tidak terlihat, sampaikan dengan Bapak supaya Bapak bisa memastikan ini bisa terlihat dengan baik. Nah, ini jadwal yang dikirimkan oleh UPJ Jambi ya, di mana mata kuliah kita ini adalah mata kuliah ketiga yang ditutorialkan, yaitu mata kuliah dengan kode mata kuliahnya PDG 4205. Nama mata kuliahnya pembelajaran terpadu di SD. Nah, kalau kita lihat link yang digunakan itu setiap sesi link yang ini. Jadi tidak link yang lain. Kenapa? Tentu link yang lain seperti misalnya mata kuliah yang kodenya PDGK 4103, ini tentu mata kuliahnya mata kuliah yang lain. Yang kita itu yang PDGK 4205. Nah, tentu di dalam hal ini kita tetap patuh dan mengikuti jam-jam yang sudah ditentukan, seperti pada kesempatan ini untuk prasesi pada hari Minggu jam 10 sampai jam 11 gitu kan. Kemudian untuk web pertama atau pertemuan pertama nanti kita tetap pada hari Minggu, yaitu dari jam 12.45 sampai jam 14.45. Nah, ini, maka dari itu penting bagi kita untuk melihat rambu-rambu ini. Begitu juga kalau kita lihat di pertemuan kedua, di pertemuan kedua juga jam yang sama, yaitu jam 12.45 sampai 14.45. Nah, berikut begitu juga dengan tuap-tuap berikutnya. Nah, tentu setiap tuap itu kita ikuti sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan oleh UPUJJ Jambi. Nah, itu yang terkait dengan jadwal ya, jadwal di dalam melakukan kegiatan tuap ya. Kemudian ya, yang berkaitan dengan akses yang kedua, sebentar Bapak buka kembali. Yang ini ya, yang kedua kita menggunakan learning management system atau LMS ya. Nah, LMS ini tentu nanti kita diminta untuk mengaksesnya. Nah, apa yang kita lakukan di dalam LMS ini ya, mulai dari prasesi sampai kepada sesi 1, sesi 2 sampai sesi 8. Nah, tentu ini berkaitan dengan yang pertama diskusi, penyerahan tugas secara tertulis ataupun dokumen yang diminta, termasuk juga video yang minta di apa di baik itu dalam bentuk presentasi
tugas maupun video-video dalam bentuk praktikum, karena mata kuliah kita ini ada mata kuliah praktikum. Nah, ini hal yang berkaitan dengan hal ini ya. Seperti apa contohnya, Pak? Nah, tentu bisa kita lihat di sini sebagai contoh. Sebentar. Seperti LMS itu, sorry, ya. Kita coba buka dulu LMS-nya. Ya. Bisa terlihat LMS yang Bapak tampilkan? Belum? Apakah bisa terlihat? Sudah bisa terlihat? Halo? Sudah, Pak. Sudah, ya. Nah, ini juga kita gunakan sudah dari semester yang lalu ya. Kalau nggak salah Bapak, untuk semester 2020.1 itu belum ya. Kita menggunakan LMS sementara. LMS ini kita gunakan pada masa 2020.2. Nah, tentu Bapak akan mengingatkan kembali di dalam penggunaan ini. Nah, untuk kalau untuk akun Bapak sendiri yang di sini belum, dari kemarin belum bisa login nih. Mungkin dalam proses. Ini ada demo yang bisa kita gunakan. Barangkali ini Bapak tampilkan saja. Oh, rupanya masih gangguan juga. Nggak bisa diakses. Nah, yang paling penting yang terkait dengan apa, terkait dengan LMS ini ya, perlu Bapak sampaikan bahwa di dalam penggunaan LMS ini berkaitan erat dengan baik itu diskusi secara apa virtual ya, yang bisa kita sesuaikan dengan waktu kita. Apa yang kita diskusikan mulai dari prasesi ini Pak sampai kepada sesi tuap 1 sampai tuap 8. Nah, yang bisa kita lakukan itu diantaranya adalah dengan melakukan diskusi. Misalnya ada beberapa hal yang Bapak sampaikan pada saat ini mungkin tidak bisa dipahami dengan baik. Nah, nanti silakan ditanyakan atau ditanyakan melalui LMS. Nanti kita diskusikan, atau mungkin yang bagi yang tahu boleh memberikan info gitu kan. Walaupun bukan Bapak langsung yang memberikan informasi. Nah, kemudian selain itu di dalam diskusi ini juga itu juga sudah disiapkan diskusi-diskusi yang berkaitan dengan topik mata kuliah. Nah, maka dari itu kita semua dituntut untuk mengikuti ya, mengikuti diskusi-diskusi tersebut. Kenapa? Karena diskusi ini juga memiliki nilai tambah di dalam kegiatan tutorial. Nah, kenapa dikatakan demikian? Karena nanti diskusi-diskusi itu termasuk di dalam penilaian partisipasi. Nah, partisipasi itu kalau nggak salah Bapak kemarin itu sekitar 30%. Nah, 30% penilaian di dalam tutorial itu diambil melalui salah satunya lah diskusi. Selain kita misalnya ikut web, kemudian bertanya, menanggapi, menyampaikan pendapat dan sebagainya. Nah, seperti itu gambaran penggunaan LMS yang berkaitan dengan diskusi. Nah, terkait dengan penyerahan tugas tertulis ataupun dalam tugas dokumen maupun video-video akan Bapak jelaskan lebih lanjut nanti untuk setiap apa, untuk setiap kali tutorial berbasis webinar ini. Nah, yang terkait dengan akses yang kedua, ketiga, yaitu akses di halaman praktik ya, di mana halaman praktik ini kan ada https://praktik.ut.ac.id atau praktik.ut.ac.id. Nah, ini salah satu alamat yang harus kita gunakan untuk mengumpulkan tugas secara keseluruhan. Misalnya nanti di apa, di tuap 1 kita ada tugas misalnya membuat peta konsep, peta konsepnya juga dikirim di situ. Kemudian di sesi kedua ada misalnya soal hot,
berarti soal hot itu juga dikirim di situ. Kemudian misalnya di web 3 kita ada tugas membuat 2 RPP, maka 2 RPP juga dicantumkan di sana atau dikirimkan di alamat praktik.at.ac.id ini. Kemudian nanti pada web ke-5 kita punya tugas mempresentasikan 1 RPP ya, karena tadi kita menyusun 2 RPP, salah satunya harus dipresentasikan. Nah, presentasi itu dalam bentuk video. Nah, video itu yang juga harus linknya dikirimkan di praktik.ut.ac.id ini. Begitu juga dengan tugas yang tutorial ke-7 nanti, kita diminta untuk membuat video simulasi kegiatan kegiatan pembelajaran terpadu di SD. Nah, tentu video ini juga dikirimkan apakah dalam bentuk video itu sendiri ataupun link video yang kita gunakan untuk penyimpanannya. Nah, itu yang dikirim ke di akses yang ketiga ini. Perlu juga Bapak tekankan pada sistem yang ketiga ini ya. Pengalaman yang lalu beberapa mahasiswa banyak yang protes, Pak, kenapa Pak saya ikut TUEB selalu bertanya, menanggapi seluruh tugas-tugas yang ada di LMS saya kirim, kok nilai saya gagal gitu kan. Dan ternyata di alamat praktek.ut.ac.id ini nilai saya nol gitu. Nah, itu bisa terjadi karena tugas-tugas yang diminta secara keseluruhan itu tidak dikirim. Nah, karena tidak dikirim, secara otomatis ya tutor tidak bisa melakukan penilaian. Nah, maka dari itu penting kesadaran kita, ketepatan waktu kita di dalam mengirimkan seluruh tugas-tugas yang harus dikirim melalui praktik.ut.ac.id ini. Karena ini bisa berakibat fatal ya. Karena kalau seandainya mahasiswa itu tidak menyerahkan tugas-tugas yang dikirimkan di LMS itu secara keseluruhan di laman praktik ini, secara otomatis ya, tutor juga tidak bisa memasukkan nilai atau mengentri nilai atau menginput nilai. Nah, kalau misalnya ini tidak diinput, tentu nanti pihak UT kita menyatakan berarti tidak mengumpulkan tugas. Nah, maka dari itu penting bagi kita semua bahwa untuk akses yang ketiga ini salah satu yang tidak kalah pentingnya dengan beberapa akses sebelumnya yang digunakan di dalam tutorial masa 2021.1 ini. Nah, itu yang terkait dengan sistem belajar jarak jauh, proses belajar yang harus kita ikuti. Nah, namun lebih lanjut di dalam kesempatan ini sebelum Bapak melanjutkan penjelasan, barangkali ada yang mau ditanyakan, silakan. Barangkali supaya kita bisa berbagi atau memperjelas informasinya. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Ada? Halo? Ada yang mau bertanya? Silakan. Ini sudah 19 orang yang masuk ke kelas. Adakah yang mau ditanyakan terkaitnya yang disampaikan tadi? Boleh mengaktifkan kamera untuk diskusi ya. Silakan. Silakan Risa. Untuk Nah, suaranya putus-putus nih, bisa diulangi? Untuk yang mana? Untuk link praktek itu loh Pak. Oh ya. Itu untuk seluruh mata kuliah ya Pak ya? Ya, seluruh mata kuliah. Bukan, maksud Bapak seluruh mata kuliah yang dipraktekkan. Jadi khusus mata kuliah yang praktek, maka yang praktek itu harus mengirimkan tugas secara keseluruhan. Seperti itu ketentuannya yang berlaku di saat masa perkuliahan 2020.2 kemarin. Nah, itu. Jadi seluruh mata kuliah praktikum ya, yang non praktik itu tidak termasuk. Ya.
Oke, bisa dipahami Baik, ya. Pak. Terima kasih. Ya, yang lain adalah ada lagi, silakan. Ada yang lain? Lanjut ya. Kalau ada nanti sampaikan saja. Nah, izinkan Bapak untuk kembali melakukan share screen PowerPoint yang sudah disiapkan tadi. Jadi ada tiga akses ya yang kita gunakan di dalam perkuliahan khusus mata kuliah praktik, ya. Itu ada laman praktik namanya, yaitu di praktik.ut.ac.id. Nah, ini adalah tempat kita mengumpulkan tugas secara keseluruhan, mulai dari tugas apapun bentuknya, semuanya dikirim melalui laman praktik ini. Nah, kemudian terkait dengan setiap kali TUEP, ya, pada minggu pertama nanti kita akan membahas beberapa konsep esensial, ya, yang terkait dengan pembelajaran terpadu. Nah, namun sehubungan ini tagihannya bagaimana kita itu memahami isi modul secara umum, secara keseluruhan, ya, maka kita dituntut untuk membuat peta konsep. Nah, peta konsep ini bagaimana cara buatnya nanti akan Bapak sampaikan pada tutorial yang pertama pada minggu yang akan datang. Nah, itu tugas minggu pertama, ya, ataupun TUEP pertama atau sesi pertama. Bagi yang mau mencatat silakan. Bagi yang bisa mengingatnya silakan juga. Kemudian berikutnya, selain itu di minggu kedua, ya, kita akan mengerjakan soal hot, ya. Soal hot ini dalam rangka apa, Pak? Kan kita nanti akan mempelajari tentang konsep pembelajaran terpadu. Di dalam itu kan ada tentang konsep pembelajaran terpadunya, kemudian ada juga model-model pembelajaran terpadu, termasuk juga yang berkaitan dengan hal ini itu yang berhubungan dengan, ya, sebentar Bapak coba buka dulu modulnya di online, ya. Oh, sebentar. Ya, mungkin Bapak langsung share screen juga. Sebentar. Nah, ini bisa terlihat. Ini modul kita. Barangkali kita semua sudah punya modul semua, ya. Bisa terlihat? Belum, Pak. Belum, ya? Belum. Bapak ulangi. Ya. Belum, ya? Belum, Pak. Oh, yang mana dia ini? Coba yang ini. Juga belum bisa. Sebentar. Barangkali Bapak harus tampilkan berbeda deh, supaya bisa terlihat. Ya. Oh, belum. Mohon maaf, tidak bisa dibuka. Mungkin barangkali kita bisa buka di modul kita, terutama yang berkaitan dengan daftar isi, ya. Coba cek di daftar isi, ya. Di dalam daftar isi modul kita itu kan banyak, ada beberapa pembahasan, ya. Nah, nanti di dalam pembahasan itu yang akan kita bahas, sehingga nanti kita mendapatkan
pemahaman dengan baik terkait dengan baik itu yang berkaitan dengan modul 1 termasuk juga modul 2. Nah, sambil kita membahas materi yang berkaitan dengan hal itu, tentu nanti terkait dengan minggu kedua ini kita akan mengerjakan soal hot ya, bagaimana beberapa apa bagaimana kemampuan orang-orang yang kita anggap memiliki kemampuan di dalam mempraktekkan pembelajaran terpadu. Nah, tentu nanti soalnya gambarannya seperti ini. Kita kan sudah belajar tentang konsep dasar dan model pembelajaran terpadu, juga sudah membahas tentang prosedur umum pembelajaran terpadu ya. Berikut pada tutorial kedua itu nanti ya, kita juga membahas tentang misalnya, kalau mohon maaf ini agak jaringannya agak berat ya, pada modul 3. Nah, tentu yang terkait dengan modul 1, 2, dan 3 nanti itu kita sangat berharap kita bisa mengingat kembali tugas-tugas apa guru-guru kita yang memiliki kemampuan yang baik di dalam mempraktikkan pembelajaran terpadu. Nah, berkaitan dengan hal ini tentunya ya, kita coba mengidentifikasi baik itu kelebihan yang dimiliki oleh guru-guru kita di SD yang lalu ya, yang khusus yang kita anggap paling baik mempraktikkan pembelajaran terpadu, namun tidak menutup kemungkinan kita juga menganalisanya untuk melihat apa sih kelemahannya. Nah, maka dari itu nanti ya penting bagi kita menemukan apa kelebihan, bagaimana bentuk dia menerapkan pembelajaran terpadu itu, apa saja kelebihan dan apa kekurangan. Nah, terkait temuan kekurangan nanti kita diminta juga untuk apa, untuk menyampaikan pendapat kira-kira apa yang menjadi saran kita sehingga guru tersebut bisa mempraktikkan pembelajaran terpadu dengan lebih baik lagi. Nah, itu yang kedua. Kemudian nanti yang ketiga, kita diminta untuk membuat dua buah RPP. Nah, dua buah RPP atau rancangan pembelajaran terpadu terkait dengan yang berhubungan dengan kegiatan inti, kegiatan apa pendahuluan di dalam pembelajaran terpadu, kegiatan inti di dalam pembelajaran terpadu, dan kegiatan akhir pembelajaran terpadu. Nah, itu pada tuap yang ketiga. Nah, pada tuap yang keempat nanti ya, tentu kita coba membahas tentang bagaimana mempraktekkan pembelajaran terpadu itu, sehingga nanti pada tuap yang kelima kita bisa apa membuat video pembelajaran terpadu di kelas kita masing-masing ya, karena setelah kita membahas bagaimana dan seperti apa pembelajaran terpadu itu berdasarkan beberapa analisa terkait dengan isi RPP yang kita kembangkan. Nah, kemudian sampai ke pertemuan ketujuh semuanya kita lakukan analisa ataupun review terhadap video-video yang kita sajikan dan melihat relevansinya atau keterkaitannya dengan materi yang kita bahas. Nah, sementara untuk yang tutorial ke-8 nanti itu tentang kita coba untuk berdiskusi apa saja yang menjadi kesulitan ya, yang perlu kita temukan dari sekian pertemuan yang kita lakukan, termasuk juga kontak-kontak yang ada di dalam modul yang kita pelajari bersama. Nah, itu beberapa hal yang perlu kita ketahui di dalam mengikuti tuap ini. Barangkali itu saja untuk akses bagaimana teknik membaca cepat. Ini nanti Bapak akan bagikan ke grup kita ya, ke grup WA saja. Nanti di sini ada di menit keempat, 4 menit 20 detik, apa kita mampu membaca cepat, ini perlu diperhatikan. Kemudian simulasinya di menit kelima, 21 detik ya. Kemudian diikuti dengan proses membaca cepat seperti apa, itu pada menit ke-8. Ini bisa kita cek di online. Nanti juga Bapak akan bagikan videonya. Barangkali itu saja yang terkait dengan
kegiatan prasesi kita pada hari ini. Sebelum kita tutup, barangkali ada yang mau disampaikan atau perlu penjelasan ulang, silakan. Kita masih punya waktu lebih dan kurang 5 menit ke depan. Silakan, kalau ada yang mau menyampaikan pertanyaan atau hal-hal yang penting kita diskusikan, silakan. Ada? Halo, silakan kameranya diaktifkan semua. Ya, nah silakan bagi yang mau bertanya terkait dengan apa yang Bapak sampaikan tadi, yang berkaitan dengan tutorial kita. Nah silakan, ada yang mau disampaikan? Apakah cukup jelas apa pembahasannya, kemudian apa saja tugas-tugas di dalam mata kuliah yang harus kita lakukan? Apakah semuanya sudah jelas? Atau ada yang perlu disampaikan? Silakan. Ibu Yunasi, ada yang mau ditanyakan? Mulyati, Restio, Faiz, Jessica, Risa, Mulyadi, Widya, Denny, ada yang mau ditanyakan terkait dengan yang Bapak sampaikan tadi? Enggak, Pak. Cukup jelas? Cukup, Pak. Cukup jelas ya. Kalau cukup jelas ya, Bapak akan mengecek kembali siapa saja yang tadi belum masuk ke kelas yang sudah bergabung bersama-sama dengan kita. Nah, absen tadi yang belum bergabung ada diantaranya Alharyantoni, tidak ada rupanya. Ada Alharyantoni tadi? Tidak ada ya. Kemudian Adrian juga tidak ada. Berikut Dita. Dita juga tidak ada sampai saat sekarang. Kemudian Feby sudah hadir ya. Feby hadir. Kemudian berikutnya, sebentar, friend, friend tidak ada ya. Kemudian berikutnya Herman, Herman juga tidak ada. Icem tidak ada. Kemudian Ikhwan sudah ada ya. Ikhwan ada. Ya. Herman ada, Pak. Mana Hermannya? Ini tidak ada nih dalam akun sekarang, nggak ada yang aktif atas nama Herman. Ada yang nama Herman? Ada, Pak. Yang mana nih orangnya? Ini tidak ada nih di dalam apa akun yang aktifnya, tidak ada nih. Yang ada ini kan ya kalau urut, oh yang Herman nih yang live nih ya? Iya, Pak. Oh ya, nanti akunnya diperbaiki ya, namanya namanya sebenarnya. Jangan akun live, Pak. Akun live itu susah kita mengidentifikasinya. Kemudian berikutnya ya Herman sudah. Berikutnya yang belum bergabung Icem ya. Kemudian Nur M Nur Faizi juga belum ya. M Nur Faizi belum. Kemudian Putri Dwi Rahayu sudah ada ya. Ada Putri Dwi Rahayu? Sudah, Pak. Ya, oke. Kemudian berikutnya yang belum bergabung Repi. Repi tidak ada. Wahandayani juga tidak ada, ya. Kemudian Suwardi tidak ada. Tutut juga tidak ada. Nah, itu beberapa teman kita yang tidak bergabung di dalam tutorial prasesi ini ya. Mudah-mudahan tutorial yang akan datang mereka bisa bergabung, dan nanti Bapak akan informasikan juga jika nanti video ini bisa terekam dengan baik mulai dari awal tadi sampai detik terakhir ini, nanti akan Bapak share video sebagai yang mau mengulanginya kembali. Oke ya,
Oke. Ya, kalau nak Oke, Pak. untuk Bapak, supaya Bapak kenal dengan mahasiswa, nanti silakan di melalui LMS ya, di mata kuliah pembelajaran terpadu. Silakan tuliskan nama, tempat tanggal apa, tempat tinggalnya di mana, dan seterusnya yang barangkali perlu Bapak ketahui. Begitu saja untuk kesempatan ini. Terima kasih atas partisipasinya di dalam mengikuti prasesi ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan mendapat berkah darinya. Amin, amin ya Rabbal 'Alamin. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.